Oh, ini sudah mau berangkat ini. Kita bersikap bersama pelepasan KRI Dr. Haji Maen yang akan melaksanakan tugas kemanusiaan membawa bantuan kita lagi ke Gaza. Mereka akan berangkat selama 15 hari, akan di situ beberapa hari, dan kita masih negosiasi apakah mereka bisa bertahan di situ untuk melayani. Tetapi karena pertimbangan beberapa hal, kemungkinan mereka akan kembali sesudah mengantar bantuan. Ini adalah juga bukti bahwa kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri, perjuangannya untuk meraih kemerdekaan. Dan bagaimana diketahui, Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Tugas ini cukup berbahaya karena mereka akan buat kawasan perang. Jadi itu tuh cukup berbahaya tuh. Teluk Aden, Laut Merah, Red Sea. Full respect lah ya untuk yang berangkat ya teman-teman. Kemudian selamat juga kan. Dan sampai tujuan juga. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mabes TNI yang bekerja keras menyiapkan kapal ini. Dan terima kasih Basnas, Badan Zakat Nasional, dan lembaga zakat dari NU. Ya, kita mengerti ya, itu sedang berkecamuk perang besar. Ribuan orang mati, ratusan ribu orang hilang rumah. Jadi kita harus paham tekanan-tekanan yang dialami oleh pemerintah-pemerintah di sekitar situ. Mudah-mudahan selama beberapa hari ke depan bantuan yang sedang dalam perjalanan bisa aman, bisa selamat, dan bisa tersalurkan dengan baik untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Dan buat satuan yang mengawal, mudah-mudahan bisa balik dengan selamat, aman, tanpa ada poros satupun ketika balik ke Indonesia. Oh itu di sudah selamat ya Allah, tidak ada halangan apa-apa lagi. Amin. Mudah-mudahan sampai ya teman-teman dan pulang dengan selamat juga teman-teman. Ada Rapi juga ternyata teman-teman. Ramai ya teman-teman. Hari ini resmi selesai kita kunjungan kita di Kuala Namil. Rangka peresmian pelepasan bantuan untuk Palestina. Ya, luar biasa hari ini.
hari ini semua berjalan lancar, aman, tentram, dan kapal juga sudah resmi berlayar ya teman-teman. Terima kasih sekali Pak Menhan, luar biasa atas kontribusi besarnya untuk negara ini. Juga tentunya dari Angkatan Laut juga, dari Basarnas, dari pihak Kita Bisa juga tadi ikut berpartisipasi untuk pelepasan bantuan, dan juga untuk sukarelawan ya tentunya juga ya, dan beberapa influencer yang hadir, dan ada beberapa dan banyak lain yang nggak bisa saya sebutkan tadi, juga banyak memberikan bantuan tadi di dalam kapal yang sudah disediain ya itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan tentunya bisa mendapatkan kebaikan pula dan bisa bernilai luar biasa di mata Tuhan. Dan yang penting mudah-mudahan bantuan yang diberikan, bantuan yang disampaikan tentunya bisa bermanfaat juga buat masyarakat Gaza ya, masyarakat Palestina. Oke, hari ini kita agak lumayan ngantuk ya teman-teman ya, karena kita cuma 2 jam tidur tadi. Nyampe rumah sekitar jam ya 1:30 lah ya. Kita harus datang ke sini jam 6, tapi kita tidak membuat kita lelah karena memang tujuan kita niat kita untuk berkontribusi lah setidaknya untuk masyarakat kita, masyarakat pastinya di sana. Pokoknya free Palestine. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton ya. Makasih yang udah selalu support Leslar, dan mudah-mudahan kebaikan akan selalu menyertai kita semua. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. Oke teman-teman, itu tadi video reaction kita. Mudah-mudahan sampai ya, dan tetap dukungannya Free Palestine juga ya. Baiklah teman-teman, video apa lagi yang akan kita reaction silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.